sudah dua kali kami ganti rumah tukar. Ini yang kami bingung. Pusing tujuh keliling kami. Dia tetap menanyakan rumah tukar. Usulan masyarakat, usulan untuk RPDS-nya dari 18 apa saja? Ya, usulannya ini rata-rata dalam bentuk fisik dan pemberdayaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang memang kami melihat bahwa di Desa Selimpu ini memang bukan hanya fisiknya untuk dibangun, tetapi manusianya juga harus dibangun sehingga masyarakat sudah memahami hal tersebut, sehingga kami lakukan ini RKPDES dalam masa periode kepala desa yang terakhir ini, masa jabatannya ini, ya kita lakukan secara umum, secara besar-besaran,
sehingga kami menjawab tantangan dari pemerintah, dari masyarakat tentang setiap kali padahal kita sudah mengadakan musyawarah penggalian gagasan di tingkat RT, mereka belum menganggap bahwa mereka itu dilibatkan. Nanti mereka menganggap bahwa dilibatkan ketika mereka duduk sama-sama di kantor atau di gedung pertemuan di kantor desa, sehingga kami lakukan tantangan itu. Dan kami ingin mengetahui karena setiap evaluasi yang dilakukan terhadap kami oleh Badan Permusyawaratan Desa mengatasnamakan, bukan mengatasnamakan tetapi menyampaikan bahwa ini adalah keinginan masyarakat. Dan hari ini kami ingin tahu, kami sudah melihat keinginan masyarakat bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan keinginan masyarakat sebenarnya. Sehingga kami ingin betul-betul membuktikan hal bahwa apa yang kami lakukan sebelumnya itu sudah menjadi, sudah berpatokan pada aturan-aturan yang ada. Nah, kami menginginkan supaya tidak ada kebohongan kami terhadap masyarakat. Nah, saya beristilah biasa, jangan ada dusta di antara pemerintah desa dan masyarakat. Nah, gitu. Sehingga tantangan tadi ini, ya, masyarakat sangat antusias terhadap penyusunan RKPDES dengan pola yang kami lakukan pada kesempatan tahun ini. Nah, itu yang kami lakukan. Kalau untuk hasil evaluasi untuk pekerjaan 2017 apa saja? Hasil evaluasi tadi memang ada beberapa masukan dari masyarakat tentang teknis pelaksanaan. Untuk kegiatannya mereka tidak lagi untuk mempersoalkan kegiatan yang sudah disepakati sebelumnya, tetapi pola pelaksanaan di tingkat kegiatannya ini yang mereka menginginkan supaya ada semacam perubahan sedikit evaluasi sesuai dengan aturan yang ada. Padahal sudah sesuai juga aturan, cuman banyakkan keinginan-keinginan masyarakat yang harus dicahuti, sehingga olehnya itu mereka menginginkan adalah semacam perubahan, perbaikan terhadap pengelolaan kegiatan tersebut. Nah, itu yang tentang evaluasi. Kemudian evaluasi kegiatan tadi, evaluasi kegiatan yang kami lakukan ada 3 item pekerjaan yang kami usulkan ke Pemda, yang belum satu lagi item kegiatan yang kami usulkan ke Pemda yang belum disahuti, yaitu tentang pembangunan gedung Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat, sehingga kami akan masukkan lagi nanti di 2018. Untuk yang 2 kegiatan yang belum itu memang APBDES, karena memang ada kemarin ada kegiatan yang didorong dari Pemda yang harus dibiayai oleh desa, sehingga ada kegiatan usulan musyawarah desa yang harus ya dikurangi volumenya, bukan dihilangkan, sehingga belum mencapai volume yang diusulkan oleh masyarakat. Itu akan kita kembali usulkan di 2018 itu. Untuk harapannya kepada masyarakat tentang untuk RKPDES 2018, apa harapannya? Harapan saya kepada masyarakat merasa ingin memiliki, bahwa dengan dana desa yang ada ini, bahwa kita merasa memiliki kebersamaan dengan pemerintah terhadap program itu atau kegiatan itu dengan dana itu. Dan berharap kepada masyarakat supaya memberikan pengawasan-pengawasan terhadap apa yang kami lakukan, supaya kami juga tidak terbebani, tidak merasa bersalah dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang ada. Kami bersyukur masyarakat pengawasannya cukup bagus, cukup ini sama kami di pemerintah selama ini. Dan saya secara pribadi, secara sekretaris desa, selaku koordinator pengelolaan keuangan desa, saya merasa terlindungi dengan pengawasan masyarakat sebenarnya. Saya bukan terbebani, saya merasa terlindungi. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, saya tahu. Saya sendiri belum tahu kesalahan, masyarakat sudah tahu. Nah, saya bisa lihat, saya bisa melihat kembali ada benarnya tidak masyarakat. Rupanya kan ada juga benarnya, ada juga ya kelirunya. Dan saya ambil nilai positifnya saja. Terima kasih.